Oke guys, di situ gue nggak tahu kalau di game GFL ini habis ada update. Nah, update ini kalau nggak salah ada karakter baru seperti MDR, XM8 atau karakter persenjataan lainnya. By the way, kali ini gue akan nyoba gacha. Gue akan ngegacha sebanyak 3 kali karena quick production gue ada 3 sisanya ya. Dan gue nggak terlalu berharap banget karena rata-rata kalau gue ngegacha itu pasti ampas-ampas dan ampas. Tapi kita lihat saja semuanya. No! Another one. Oh hell no! No no no! Another one. Oke guys, ini adalah quick production gue yang terakhir dan gue harus mendapatkan unit rating bintang 3 ke atas. What? Ya, strike ampas semua. Anyway, gue udah nyicil satu gacha di production normal sama ternyata untuk production yang heavy itu sudah kelar dan kali ini gue bakal ngecek yang production biasa dahulu. No. No. Wah, dari mana saja ini karakter? Oh my god. Jujur aja ya, guys. Gue karakter ini baru dapat, tapi yang penting gue udah tahu sneak peek-nya itu gimana. Ya, sebenarnya gue udah pernah sneak peek si Pipa Pasha ini dan dia itu jenisnya submachine gun, gue kira dia assault rifle. Dan kalau enggak salah itu si Papasha ini ya asli Rusia kalau enggak salah. Dan seperti yang kita lihat, pengisi suaranya loh si Sumire Uesaka itu. Wow, penyanyi idol lah, Cok. Dan sayangnya gue lupa kasih like loh. Nah, itu. And anyway, yang bikin gue tertarik itu adalah talk 4. Talk 4 ini bisa di-unlock pas lu udah out sama si Papasha ini. Dan talk 4 ini bunyinya, "Commander, how was my performance last time? If you want, I can choose a better song to dedicate to next time." Ya, kalau gue milih lagunya paling Pop Team Epic yang Sumire nyanyiin deh. Keren kan? Dan gue masih yakin kalau Sumire nggak cuma ngisi satu karakter doang, pasti masih ngisi karakter lainnya ya, begitulah mungkin. Oke, daripada kita menunggu lama, mari kita check out the heavy production-nya. Oke, jujur soalnya gue dapat unit bintang 5 ya. No. A few moments later. For if by some minute chance you meet the challenge, your reward will be great. Behold! Whoopsie. Now behold. A few moments later. Anyway, untuk kali ini gue bakal nyoba ngegacha lagi, tapi kali ini gue bakal ngechain atau berantai. Kita lihat dulu ada berapa kasih sisanya. Oke, kali ini gue ada quick production dengan jumlah 4 dan gue bakal nyoba ngechain ya. Entah gue dapet super rare atau rare, yang jelas-jelas pasti ujung-ujungnya dapet ampas aja.
Untuk gacha kali ini gue bakal ngincer unit rifle atau senapan jarak jauh kayak sniper ya. Gue harap dapatnya sih si Kar 98. Soalnya gue udah dapat Springfield loh. Jujur aja gue itu lebih tertarik sama senjata zaman perang dunia dulu kayak Kar 98, Papasha ya, lain-lainnya itu sih. Tapi di gacha kali ini gue harus ingat karena quick production gue ada 4, jadi gue nggak bisa sembarang ngegacha, lagi pula resource gue juga limit ya. Oke, kali ini 2 slot udah terisi, yang bawah itu lebih lama ketimbang yang atas, dan mari kita coba periksa yang bagian yang bawah ini. Bagus, awal-awal dapat ampas, bagus sekali. SKS, oke, SKS. Dan kini sisanya tinggal 3. Dan yang berikutnya adalah ya ampas lagi, bagus. Dan sekarang tinggal 2 sisanya, dan apa? Bintang 4. Kali ini dapat ya Springfield. Oke, Springfield ada 2, jadi yang satu buat dummy link. Sayang kalau di retire dianya. Meskipun dapat core gitu. Oke, quick production gue ini yang terakhir, dan aduh ampas. Oke, gue dapat ampas dan udah saatnya untuk berhenti. Ya, ada sedikit pengumuman untuk kalian semua karena untuk konten berikutnya akan menjelaskan tentang Azure Lane, dan gue udah main lama. Serta untuk Azure Lane ini ada kolaborasi spesial dengan virtual YouTuber Kizuna Ai. Dari namanya saja itu sudah tidak asing siapa itu Kizuna Ai. Termasuk saya sudah tahu dia karena saya sering menonton channelnya dia. Dan collab yang kali ini adalah collab kedua dari Azure Lane. Dan karena collab yang pertama itu adalah Azure Lane dengan game Neo Hyperdimension Neptunia. Untuk mendapatkan karakter Kizuna Ai, kamu cukup harus login selama event Kizuna Ai dari 26 April sampai 5 Mei, oke? Jangan lupa ya. And see you in the next content. Goodbye. See you.